Shalom, selamat pagi sahabat Sangkil Teh. Senang berjumpa kembali dengan saya, Bu Ripka. Pagi hari ini kita mau merenungkan tema kebaikan Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini dari Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Sahabat Kristus, suatu penggalan kisah nyata dalam sejarah gereja mula-mula, di mana cerita ini mungkin sudah berulang kali kita baca dan renungkan. Bagaimana seorang lumpuh ketika menatap Petrus dan Yohanes, dia berharap belas kasihan dalam diberikan sedekah, yaitu untuk kebutuhan hidupnya berupa materi. Namun respon Petrus, emas perak tidak ada padaku, tetapi apa yang diberikan hamba melebihi sedekah yang diharapkan oleh orang lumpuh tersebut. Hambanya Petrus berkata, dengan urapan kuasa Roh Kudus dan demi nama Yesus Kristus, Petrus mengadakan mujizat dan orang tersebut, orang lumpuh, ketika itu juga sembuh. Dan dia berdiri, berjalan, dan melompat-lompat serta memuji-muji Allah. Luar biasa sekali, bukan? Sehingga orang-orang takjub dan tercengang melihat kuasa dari Tuhan Yesus. Pembelajaran buat kita, Tuhan Yesus itu dahsyat. Dia tahu yang terbaik untuk setiap anak-anaknya, melebihi apa yang kita harapkan. Ingat selalu kebaikan Tuhan. Mari sahabat Kristus, di pagi yang berbahagia ini, kalau Anda sedang bergumul dan dalam kesusahan, baik sakit penyakit, dalam pekerjaan bergumul, dalam usaha, dalam kuliah, sekolah, ataupun rumah tangga, bahkan pelayanan gereja dan lain-lain, ingat dan bersabarlah, sebab akan ada waktunya Tuhan. Dia akan memberikan yang terbaik daripada yang kita harapkan. Percaya dan ingat selalu kebaikan Tuhan melebihi apa yang kita pikirkan. Mari belajarlah dari kisah orang lumpuh itu. Jikalau kita sudah mendapat solusi, mari segera kita puji-puji Dia. Kita sembah Dia, Tuhan Yesus. Serta beritakan kabar baik itu, katakan dan saksikan kebaikan Tuhan Yesus. God is good all the time. Mari tetap setia, solidio, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.